Organisasi Papua Merdeka, OPM, atau dikenal kelompok kriminal bersenjata menembak sopir truk. Kejadian tersebut di Kampung Kalikasuari, Jalan Trans Nabire Enaro, Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Minggu, 1 September 2024. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Pol Bayu Suseno mengungkapkan, identitas korban bernama Ladwi, laki-laki berusia 46 tahun. Korban, kata dia, luka tembak pada bagian betis. Identitas korban adalah Ladwi, dari suku Buton, beragama Islam, pekerjaan swasta dan beralamat di Kampung Ikebo, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, ujar Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya, Senin, 2 September 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.